Buah roh, sukacita. Bersukacita dan bergembira. Mazmur 33 ayat 1-4. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Amsal 11 ayat 10, bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.